السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله ووالى أما بعد para hadirin dan hadirat juga para siswa SMP IT, SMA IT, insan mandiri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala di pada saat ini kita kembali akan merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala akan mentadaburinya yaitu tentang ayat-ayat hukum di mana pada kali ini kita masih bahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ya. Kita sudah membahas dan merenungi firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 185. Insya Allah, pada hari ini kita akan membaca dan renungi firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 186 dan juga 187. Sebagaimana biasa, marilah kita membaca. Kita buka kajian kita ini dengan membaca Umul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firmannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran, syirik, kibir, hasud, ujub, ria, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di Gaza Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya, menurunkan malaikatnya dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an terhadap Bani Israel fa'in uddum udna jika kalian kembali merakukan kerusakan di muka bumi maka kami akan kembali menghancurkan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan janjinya pada saat ini ala hadhih niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل قدة من لساني يفقه قولي Di tengah-tengah ayat puasa ini, ya, yang bercerita tentang puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doanya. Hamba-hamba Allah yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah letakkan ayat ini yaitu yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun Dulu ada orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, arabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup kalau memohon dengan dengan berbisik kepadanya? Artinya munajat begitu ya. Nunaji dari kata najayunaji munajat ya, munajah. Munajah itu artinya kalau kita ngomong ya orangnya dekat kita ngomong pelan-pelan gitu ngomong halus ya gitu ya kalau munajat beda dengan berdoa ya kalau berdoa mohon agak agak keras tapi kalau munajat artinya kita ya mengadukan keluh kisah keluh kesah kita kepada Allah dengan suara lirih ya ini sahabat apa orang badui ini tanya Apakah Tuhan kita ini dekat sehingga kita cukup dengan berbisik kepadanya, dengan bermunajat kepadanya? Amba'idun, apakah atau Tuhan kita ini jauh? vanunadi sehingga kita harus menyerunya. Ya, artinya harus berdoa dengan keras seperti itu. Seperti orang manggil, manggil orang yang jauh seperti itu. Nada yunadi. Ya. Rasulullah diam akhirnya turun ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepada engkau tentang aku Allah langsung jawab fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat biasanya kalau kalau dalam ayat Quran Uh, kalau ada yang bertanya kepada Nabi, biasanya jawabannya diawali dengan "Qul." Yas'aluna ka'anil ma'hid Qul huwa selalu fa'atazulun nisa' Fil ma'hid Yas'aluna ka'anil yatama Qul islahum lahum khair Yas'aluna ka'anil syahril haram Qul hiya ma'waqitul nasi wal haj selalu selalu jika ada pertanyaan roh Allah langsung bilang katakanlah ya Rasulullah pakai kul tapi di ayat ini tentang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak pakai kul ya langsung wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib enggak disebut wa idha sa'alaka ibadi anni kul fa inni qarib tidak ini menunjukkan bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah kita bisa langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tanpa perantara. Seperti itu ya. Ya, artinya kita mohon langsung kepada Allah karena Allah dekat. Ya, kenapa mesti pakai perantara gitu ya? Jadi tanpa perantara. Ini maksudnya bukan berarti kita enggak boleh minta orang ada orang soleh, orang yang baik, kita minta doakan, ya, doakan saya. Boleh itu, bukan perantara namanya. Kalau yang disebutnya perantara, itu seperti orang-orang musyrik memohon kepada Allah dengan perantaraan berhala, mintanya ame berhala. Itu yang dibilang enggak boleh minta dengan per kepada Allah dengan perantara hamba-hambanya, ya. Rasulullah pernah memerintahkan ya, dalam satu hadis ya di riwayat yang ada ya, dalam kitab-kitab sahih berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ya untuk minta doa kepada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni terkenal ini Uwais Al-Qarni ya Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang mustajab berdakwah, kata kata Rasulullah ya karena dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia dari Yaman. Ya, ibunya digendong untuk pergi haji di di Mekah. Ini US Al-Qarni sampai dia orang miskin, ya, gak dikenal bangsa di kampungnya. Tapi Rasulullah pesankan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya, dua sahabat yang mulia minas sabiqin suruh minta doa ya, kepada minta doa kepada Uwais al Ini artinya menunjukkan kalau kita minta doa, minta didoakan sama orang soleh, doakan saya atau didoakan, minta doa sama siapa saja ya. Yang kita lihat dia orang mukhlis minta doa enggak masalah. Ya, itu tidak melanggar perintah Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang adalah kalau kita mohon kepada Allah dengan perantara. Ya, seperti orang-orang musyrik, ya, mereka itu menyembah berhala dengan alasan innama na'buduhum ilallahi zulfa. Diterangkan dalam Al-Quran. Kami sih menyembah berhala ini adalah supaya mendekatkan kami kepada Allah. Salah. Ya. Kamu menyembah berhala, nggak bisa. Ya, itu adalah kemusyrikan. Jadi, di ayat ini tanpa ada kul ini menunjukkan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dekatnya Allah Subhanahu wa taala ini jangan dibayangkan Allah dekat kayak inti duduk berdua ini dekat. Jangan begitu ya. Jangan dibayangkan seperti itu. Allah mengatakan saking dekatnya Allah bilang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dari ulat leher, urat lehernya. Dari ulat nadi manusia Allah lebih dekat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kedekatan ilmunya. Artinya Allah Maha mengetahui apa ya, keluh kesah kita, apa yang kita lakukan. Ya'lamu wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati ini artinya kedekatan Allah secara ilmunya ya bukan kedekatan Allah secara tempat ya karena Allah tidak bertempat ya Allah ya, tidak e, butuh kepada tempat tidak dilingkupi oleh tempat maupun waktu ya? karena kalau tempat dan waktu itu membatasi. Kalau Allah butuh kepada tempat berarti Allah terbatas. Berarti tempat misalnya apakah rumah atau apa itu berarti rumah lebih besar dari dari Allah. Kalau kita bilang Baitullah nah itu ada Baitullah, rumah Allah. Baitun apa artinya? Baitun apa artinya? Rumah kan? Baitullah arti rumah Allah. Itu Ya, bukan berarti itu tempat tinggalnya Allah di Ka'bah bukan ini adalah apa idhofah di sini adalah idhofah tasyrifiyah namanya penamaan ini di, kenapa di disandarkan kepada Allah adalah untuk menghormati tempat tersebut disebutlah namanya Baitullah ya untuk memberikan penghormatan kepada tempat yang suci yang yang dijadikan ada Allah sebagai kiblatnya kaum muslimin. Jadi ini masalah ya keyakinan ya supaya jangan salah. Supaya jangan salah oh Allah oh ada di arah, di langit Allah tidak ya dilikupi oleh tempat maupun waktu ya. Karena Allah lah yang menciptakan tempat dan Allah juga yang menciptakan waktu ya. Allah tidak butuh kepada tempat dan waktu. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Allah kalau orang mau berdoa, Allah akan terima doanya. Wa idza ibadi anni fa inni qarib, Apabila hamba-Ku bertanya kepada Aku, bertanya kepada Engkau tentang Aku, sungguhnya Aku ini dekat. Uji budak aku akan penuhi permohonannya orang yang ber, yang memohon. Ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ujibudda'wata da'ani. Kalau dia mau memohon kepada aku. Ini janji Allah, ya, kalau kita ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi janjinya Akan memenuhi permintaan kita Ya Tapi Allah sebutkan ada syaratnya Fal yastajibuli Hendaklah mereka itu memenuhi per perintah-perintahku Ya Fal yastajibuli Hendaklah mereka memenuhi perintahku Ya disuruh sholat ya kita sholat disuruh berzakat kita berzakat disuruh puasa kita puasa ya disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita berbakti kepada orang tua ini adalah perintah perintah Allah subhanahu wa taala kalau kita laksanakan lalu kita berdoa kepada Allah Allah janji akan penuhi doa kita ya. Ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan ketika khutbah ya Jumat minggu kemarin yaitu bagaimana ada had hadis Nabi kita Muhammad S.A.W alaihi yang memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah perintah amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi menguatkan dengan hadisnya la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Awala yushikannallaha an yab'atha wala yushikannallahu an yab'atha 'alaikum 'adaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nanti Allah akan kirimkan azab buat kalian. Ketika turun azab ya kalian mau berdoa kepada Allah fala yustajabu lakum enggak diterima doa kalian. Kenapa? Kan di sini Allah janji berterima akan menerima doa kalau hamba berdoa. Iya, kan Allah syaratkan fal yastajibu li. Ndaklah mereka memenuhi perintahku. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah. Kita penuhi dulu perintah Allah, niscaya Allah akan terima doa kita. Ya, tidak ada bertentangan antara hadis tadi dengan Uh, firman Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu hendaklah mereka beriman denganku la'allahum yarsyudun agar supaya mereka mendapatkan bimbingan. Ini ayat ini tentang doa disisipkan di antara ayat-ayat puasa. Sehingga ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama doanya imam yang adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil doanya mustajab. Ya. Yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Makanya ayat puasa ini eh ayat tentang doa ini Allah letakkan di ayat puasa. Ya. Ada juga dianjurkan ketika buka ya, berbuka kita kita baca doa atau ketika lagi lagi puasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa ini ini adalah doa-doa yang 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 mustajab ya, yang di diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah doanya orang yang mazlum. Doanya orang yang teraniaya. Ya, orang yang dianiaya, yang dizalimi, yang disakiti, yang ditindas dia berdoa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap mereka-mereka mereka yang zalim. Sampai Allah katakan dalam firman-Nya wala udwana illa 'alal dan tidak ada, tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka-mereka yang zalim. Diterimanya doa ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam satu hadisnya la yazalu يستجاب lil abdi ma lam yad'u bi ismin Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengijabah seorang hamba doanya, mengijabah doa seorang hamba selama dia tidak memohon sesuatu yang berdosa. Ya, dia minta apa? Minta misalnya uh, Uh, bisa biar dimudahkan korupsi misalnya gitu ya biar enggak tangkap itu enggak boleh <tuh>, enggak akan dikabulkan ini kalau kalau dikabulkan itu ya, kalaupun dia misalnya mudah itu istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti adabnya lebih diulur oleh Allah itu adabnya lebih dahsyat lagi rahimin atau berdoa ya memohon agar dia diputuskan hubungannya dengan seorang dengan kerabatnya itu juga tidak boleh malam yastajil Allah akan terima doa hambanya asal jangan dia pengen buru-buru kan orang doa oh pengen buru-buru di ijabah ya. sahabat nanya maaf ya apa maksudnya ya, pengen buru-buru ya Rasulullah itu orang yang kalau berdoa, baru doa sekali dua kali, bilang, oh, saya udah berdoa. Saya udah berdoa sekali dua kali, tapi enggak diijabah. Akhirnya dia tinggalkan, enggak mau lagi berdoa. Saya udah minta berkali-kali sama Allah. Jangan, jangan seperti itu. ya Kita memohonlah kepada Allah. Ya, kalau belum diijabah, kita yakin husnudzon. Kita harus husnudzon kepada Allah. Ya, kita tidak boleh suudzon. oh Allah ini enggak udah apa enggak akan terima doa saya itu suudzon kepada Allah kita yakin Allah terima doa kita hanya terkadang kadang-kadang Allah berikan tangguh atau Allah berikan sesuatu yang yang ses, tidak sesuai dengan permintaan kita tapi berikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kita minta itu ya jangan kita menganggap Oh apa yang yang kita minta itulah yang pengen dikabulkan Nggak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan biasanya yang lebih maslahat buat kita ya kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala belum berikan ya misalnya dia minta kesenangan belum diberikan kesenangan tapi Allah berikan maghfirah kepada dia jadi kesenangannya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini apa uh, uh, tentang berdoa ya di bulan Ramadan ini. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali berbicara tentang masalah puasa. Uhillalakum lailatul <tik> shiyamir Dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa, ya kan siang harinya puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kan puasa. Puasa arti meninggalkan makan, minum dan juga berhubungan suami istri. Ya. Nah, tapi kalau malamnya dibolehkan melakukan hubungan suami istri ya bagi mereka mereka yang sudah beristri ya. Uhillalakum siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam bulan puasa arrafatu ila nisaikum arti melakukan hubungan suami kepada istri-istri kalian. Sebab dulu ya, awal di, diwajibkannya puasa Ramadan mereka mengira ya mereka enggak boleh berhubungan suami istri dengan istri mereka. Sehingga malam-malam terkadang ada yang orang yang enggak kuat menahan hawa nafsunya akhirnya melanggar hal tersebut. Akhirnya di di sini di ayat ini Allah tegaskan, itu Allah bolehkan, Allah halalkan kalian melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Tadi kalau siang hari enggak boleh ya. Bahkan kalau batalnya ya dia batal dengan berhubungan suami istri, dia wajib apa puasa bayarnya itu dua bulan berturut-turut. Atau apa? memerdekakan budak atau dia harus memberikan 60 fakir miskin itu ya apa bayarannya jadi bukan bayarnya sehari ya tapi bayarnya kalau dia puasa 60 hari bayarnya ya berat oleh karena itu ya Allah berikan keringanan kalau malam silahkan ya berhubungan suami-istri Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu para istri kalian adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Arti pakaian apa? Ini simbol ya, bukan istri itu pakaian bukan ya. Ini adalah apa? Simbol bahwasanya istri itu akan menutupi, menjaga kehormatan kita dan kita pun akan menjaga kehormatan istri seperti itu ya. Orang kalau sudah bersuami ya atau beristri ya, seolah-olah dia sudah membentengi separuh agamanya kata Nabi. Mantazawwaja faka anna mattaqa nisfa dinih. Barang siapa yang sudah menikah maka berarti dia telah memelihara separuh dari agamanya. Falyattaqillaha lah silahkan dia dia jaga lagi tinggal separuh lagi agamanya yang dia harus jaga karena sudah separuhnya sudah terjaga jadi lebih ringan lagi ini bagi yang sudah beristri jadi yang belum beristri ya cepet cepet ber ini jadi yang sudah ya kalau masih sekolah ya jangan dulu ya ini kalau ada ustadz ustadz yang belum beristri cepat cepet ya Hunna libasul lakum Karena ini adalah akan menjaga kehormatan kita Dan juga seorang wanita terjaga kehormatannya Kalau sudah bersuah Suami ini bahasanya indah sekali Ini bahasa Al-Quran Hunna libasul lakum Wa antum libasul lahuna Kalian mereka adalah bagaikan pakaian buat kalian Dan kalian adalah pakaian buat mereka Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah tahu bahwasanya kalian itu suka mengkhianati diri kalian. Arti kalian nggak kuat ya menahan hawa nafsu kalian untuk melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Allah tahu, Allah Maha tahu tentang kondisi umat manusia umat hamba ya, hamba-hambanya ya alaikum Oleh karena itu Allah memberikan taubat kepada kalian Artinya Allah memaafkan kalian Allah memberikan dispensasi kepada kalian ya. Kalian tidak boleh berhubungan suami istri Hanya di siang hari Bulan Ramadan sejak fajar Sampai terbenam matahari ya, Tapi malam tidak apa-apa Fal'ana Wabtaghu ma kataballahu lakum Maka sekarang di waktu malam, maka silahkan kalian melakukan hubungan suami istri dengan para istri kalian. Wabtahu maka taballahu lakum dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kalian. Artinya bagaimana? Ya, suami diperintahkan memenuhi kewajibannya, kebutuhan si istri dan istri juga diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan suaminya seperti itu. Wakulu washrabu. Nah Allah tegaskan. Ya, malam kalian boleh ya berhubungan suami istri dan bukan itu saja, wakulu washrabu. Di malam hari kalian boleh makan dan minum. Ya. Di kalau di siang hari enggak boleh makan, minum dan melakukan hubungan suami istri ini ya. Tentang yang dilarang dalam puasa secara al ya. Seperti itu. Silahkan makan dan minum di malam hari. Hatta ya minal aswadi minal fajr. Kalian boleh makan dan minum, melakukan hubungan suami istri dengan istri istri kalian, ya di malam hari sampai jelasnya antara ya benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya sehingga jelas datangnya waktu fajar. Ya, ini dulu ada sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim setelah baca ayat ini, ya kalian boleh makan dan minum sampai terlihat jelas antara benang putih dan benang benang hitam Akhirnya sebelum tidur diambil benang putih sama benang hitam ditaruh di bawah di bawah bantalnya. Ya, dari malam ketika mau belum fajar dibuka, oh, belum kelihatan ya antara benang putih dan benang hitam. Ya sampai ya, fajar baru <guluh> udah terang baru kelihatan perbedaan antara benang putih benang hitam. Lalu diceritakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah maksudnya apa sih? Semalam saya tidur, ya saya taruh benang putih dan benang hitam oh, enggak kelihatan sampai pagi Rasulullah ketawa aduh kamu eh, benang itu saya kata saya tindihin pakai bantal saya Rasulullah ketawa bilang oh kalau gitu bantal kamu gede banget katanya besar besar sekali karena yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah perbedaan antara gelap malam dengan apa sinar fajar itu kan fajar sinarnya di apa fajar sodik itu di di ufuk ya. Jadi kalau dibilang ditutupin pakai bantal, bantalnya segede apa itu nutupin ufuk. Mungkinnya Rasulullah SAW ketawa. Maksudnya ini adalah sampai jelas terbitnya fajar ya, terbitnya fajar itu sama dengan terbitnya waktu su, subuh. Jadi pada saat itu maka tidak boleh makan minum lagi dan juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya. Thumma atimus ilal Kemudian dari sejak terbitnya fajar tadi dari waktu subuh sempurnakan puasa sampai malam. Ya Ya sampai malam apa siang dari siang kita puasa sampai malam malam di sini sebutnya. Malam itu ditandai dengan apa? Malam ditandai dengan ya terbenamnya matahari sehingga timbul gelap ya. Nah, sering di sini ada suka ada perbedaan. Oh, baru terbenam ya tunggu agak gelap sedikit ya gitu. Ya, silahkan aja. Yang penting kalau kita udah yakin sudah terbenam, silahkan buka gitu ya. Ya ini ilal, -ilal maksudnya sampai Malam ditandai dengan terbenamnya matahari, ya. Sebab ada daerah tertentu, ya. Kalau daerahnya datar, itu bisa langsung kelihatan terbenam matahari di tepi pantai, ya. Kita apa, sun, sunset, ya. Melihat itu, apa bola matahari itu kelihatan sekali, apa terbenam seperti itu. Ya, kalau udah terbenam sudah, itu boleh kita kita berbuka. Jadi wa ila al wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian melakukan hubungan suami istri. Ini ada larangan lagi khusus. Biasanya kalau orang lagi puasa suka iktikaf di masjid. Ya. Kalau lagi etikaf misalnya lihat etikaf satu hari penuh, yaudah, ya udah istiqaf di masjid. Tiga hari misalnya etikaf ada sepuluh hari iktikaf. ya Jangan kemudian diseringi etikaf ini dia mau hubungan suami istri dulu, jangan ya. Dia pulang dulu batal nanti itikafnya ya. Maka dia mesti ulang lagi. Jadi. Walatubashiruhna. Di sini Allah larang jangan kalian melakukan hubungan suami istri dengan para istri kalian. Wa antum fil masjid pada saat kalian sedang etikaf di masjid. Etikaf artinya berdiam di masjid dengan niat ibadah. Ya, antum juga makanya kalau lagi ini nih lagi duduk majelis salim seperti ini niatin ya di dalam hati saya mau di masjid ini karena Allah itu mendapat pahala itikaf, ya, pahala belajar, pahala mengaji, pahala menunggu waktu sholat diantara waktu sholat, diantara dua waktu sholat, itu pahala semua. Ya kalian duduk di sini, walaupun nggak lagi sholat, dihitung dicatat oleh para malaikat seolah-olah kalian lagi sholat semuanya. Berapa jam dari dari apa? Berapa menit dari maghrib sampai isya duduk di sini itu dihitung pahalanya. Walaupun antum enggak pakai ruku sujud tapi dihitung pahala salat. Ya. Tambahin lagi niat, kita niat etikaf eh, dapat lagi pahala. Allah pemurah. Allah itu pemurah enggak enggak pelit pahala buat kita, ya. Nah, ini jadi dilarang kalau lagi itikaf jangan melakukan hubungan suami istri. Tilka fala itu adalah batas-batas ketetapan Allah. Fala jangan kalian dekati, ya, jangan kalian langgar ini ketentuan Allah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar supaya mereka bertakwa. Ya, ini akhirnya disebutkan lagi la'allahum yattaqun di ayat yang pertama ya dari ayat puasa yaitu ayat 183 tujuan dari puasa Allah sebutkan laallakum tattaqun di sini pun laallahum yattaqun jadi memang tujuan dari ibadah kita adalah supaya menggembleng jiwa kita, menggembleng kepribadian kita, menggembleng mental kita agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa ya termasuk ibadah puasa ini terutama sekali. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.